mengumumkan jadwal peluncuran seri smartphone terbarunya yakni Poco X5 dan Poco X5 Pro. 30 Januari kemarin, akun Twitter resmi Poco Global mengumumkan bahwa acara peluncuran Poco X5 dan Poco X5 Pro akan digelar pada 6 Februari 2023. Seperti sebelumnya, acara peluncuran Poco X5 dan Poco X5 Pro 5G akan digelar secara online. Penggemar yang tertarik untuk menjadi yang pertama menyaksikan spesifikasi dan fitur kedua HP baru tersebut bisa menonton melalui channel YouTube Global. Acara peluncuran akan mengusung tajuk The Secret to Win dan akan tayang mulai pukul 7 malam. Peluncuran global Poco X5 akan berbarengan dengan peluncuran di India. Poco X5 series akan terdiri dari dua model HP yaitu Poco X5 dan Poco X5 Pro. Poco X5 didesain dengan varian dengan spesifikasi standar, sedangkan Poco X5 Pro akan tampil sebagai varian kelas atas. Dari bocoran spesifikasi yang beredar dari retailer dan leaker, memiliki gambaran bahwa Poco X5 masih akan mengusung identitas Poco X series yang mengunggulkan spesifikasi ekstrim dengan harga yang ekstrim murah di kelasnya. Poco X5 akan menampilkan layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Layar tersebut mendukung kecepatan refresh rate 120Hz dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Spesifikasi Poco X5 kabarnya didasarkan pada Redmi Note 12 5G, namun dengan chipset yang berbeda. Poco X5 membuang chipset Snapdragon 4 Gen 1 dan memilih menggunakan Snapdragon 695. Meski Snapdragon 695 berusia lebih tua, Poco X5 memilih chipset tersebut karena performa, komputasi, dan olah grafis yang lebih baik. Hal ini mendukung Poco X5 untuk bersaing di ranah HP gaming entry level dengan harga terjangkau. Performa Poco X5 akan disokong oleh baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 33 watt. Untuk kamera, Poco X5 akan mengusung konfigurasi triple kamera yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Sedangkan untuk Poco X5 Pro ditenagai oleh chipset gaming Snapdragon 778G. Chipset Snapdragon 778G menghadirkan 8 CPU dengan clock speed 2,4 GHz. Chipset ini terbukti mampu menjalankan game-game populer seperti Mobile Legends, Apex Legends, Call of Duty Mobile, hingga Genshin Impact. Chipset Snapdragon 778G di Poco X5 Pro disokong oleh baterai 5000 mAh yang mendukung fast charging 67 Watt. Sedangkan untuk fotografi, Poco X5 Pro akan menampilkan kamera utama 108 megapiksel. Nah, sayangnya untuk kedua kamera lainnya tuh belum diketahui untuk ultrawide dan makro. Untuk layar Poco X5 Pro menghadirkan panel layar AMOLED dot display dengan resolusi FHD+ yang mendukung refresh rate 120Hz. Layar ini mendukung performa chipset gaming yang mampu menampilkan video dengan frame rate tinggi. Adapun fitur lain yang tertera di Mica cover smartphone meliputi konektivitas 5G, NFC, dan dual speaker. Untuk RAM dan penyimpanan, Poco X5 Pro akan menghadirkan varian 8GB RAM dan 256GB penyimpanan internal.